ARRC. Gimana menurut Anda, bro Anda? Menurut saya, setelah beberapa kali melakukan testing performa CBR 250 RR, saya yakin mampu kompetitif di ARRC tahun ini. Oke, mungkin wartawan juga setuju ya. Dan kedua, langsung aja saya mau bertanya kepada Awin. Gimana Awin? Anda pembalap muda, baru pertama kali ngegas motor yang berbasis sport. Silahkan, gimana cara Anda? Ya, saya punya keyakinan sendiri bisa kompetitif bersama dengan Honda CBR 250 RR. Wow, luar biasa Awin. Oke, Awin, kita doakan yang terbaik buat Awin. Terima kasih untuk tangannya dan tentunya Gary Sai. Gimana Gary, menurut Anda perlu Anda? Motor ini saya sangat percaya diri untuk menjuarai Asia Racing Championship di 2017. Dan kita dukungan dari Indonesia. Yes, terima kasih atas dukungan dan dukungannya. Saya berbicara sejenak. Kemudian Astra Honda Motor menurunkan tim Panasiansyah di ARC kelas 600cc. Tahun lalu sudah tinggal 600, betul ya, di ARS. Nah sekarang gimana peluang Anda untuk ARC? Di tahun pertama saya di ARS 600 ini, saya hanya ingin tampil sebaik mungkin, belajar sebanyak-banyaknya dan lebih mengerti apa level Asia yang sebenarnya. Luar biasa. Baiklah, pertama inilah waktu untuk foto session. And now I would like to invite also on stage Mr. Toshiyuki Inuma, President Director PT Astra Honda Motor, dan tentunya Bapak Johannes Loman, Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor. Dan juga diikuti oleh Bapak Margono Tanuwijaya and Mr. Koji Sukita as a Marketing Director PT Astra Honda Motor. Kami persilakan para wartawan untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Try to work hard this season, try to work hard with this baby, and then
gentlemen, Mark Marquez with a warm applause. Thank you. Danny, what is your target in 2000? Few days in Japan, a few days ago, so we are preparing for getting in good shape for all the races in the championship. The target obviously is to find for the championship, for every race if we can, to be at front on a good pace and hopefully run the championship injury free, which is very important, and you know, enjoy a lot with the bike and with the fans in every car. Ladies and gentlemen, Dani Pedrosa. Thank you, Dani and Mark. Please do me on stage, Mr. Lupo. And Mr. Ricardo Harris. Repsol Academy. Para sponsor dan manajer serta Bapak Ibu dan sekalian, atas nama Astra Honda Motor, saya ucapkan selamat untuk Repsol Academy. Terima kasih telah hadir kembali di Indonesia untuk berbagi semangat kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Thank you very much for coming in Indonesia to give spirit to all our Indonesian people and Honda Indonesia. Hari ini kami punya kejutan lain. Terinspirasi dari kehebatan performa dalam RC 213V di MotoGP dan besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap MotoGP, Astra Honda Motor meluncurkan edisi khusus motor Super Sport Premium produksi pabrik Astra Honda Motor di Karawang, yaitu All New Honda CBR 250R Repsol Edition dengan desain motor yang membanggakan layaknya tunggangan Mark Marquez dan Dani Pedrosa di MotoGP. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Inilah produk yang terbaru, produk dari Astra Motor untuk penggemar MotoGP di tanah air. Okay, and you're right, on your right now. Para sponsor, engineers, dan para pelanggan sekalian. Senang sekali hari ini kami Astra Honda Motor dapat mempersembahkan motor adventure terbaik bagi para petualang sejati di tanah air. Melihat perkembangan ini, kami ingin menemani para pecinta adventure untuk mengeksplorasi keindahan alam Indonesia dengan segala kondisi medan menggunakan motor adventure CRF 1000R Afrika Green dan CRF 250R. Dan kedua motor ini akan memberikan pengalaman menyenangkan melintasi jarak ekstrim maupun berkendara sehari-hari di perkotaan. Semua untuk mempersembahkan produk dan layanan terbaik Honda ini bagi para adventure sejati di Indonesia. Ya, terima kasih dan salam satu hati. Dan buat semua yang terima kasih banyak. True Adventure. Please welcome Honda CRF 250 Rally 5 New Horizons. Mark and Dani, okay. Okay, now it's photo session.